where are we going? Now we are going to the embassy, KBRI. Di apartemen kita nih. This is our home. Wow. Ya, kita jalan. Assalamualaikum, Dirgahayu Republik Indonesia ku yang tercinta. Selamat ulang tahun yang ke-71. Kali ini kami akan mengikuti upacara peringatan kemerdekaan RI yang ke-71 yang diselenggarakan oleh KBRI dengan mengundang masyarakat Indonesia di Kuwait. Kami sangat mendukung anak-anak kami untuk terlibat dalam acara ini agar mengetahui sejarah bangsa Indonesia walaupun tinggal jauh dari tanah air. Indonesia. Follow Dina. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI di Kuwait, sejak awal bulan Agustus pada setiap minggunya KBRI menyelenggarakan kompetisi olahraga seperti tenis meja, badminton, futsal, dan juga bazar kuliner Indonesia. Karena bulan Agustus jatuh di musim panas, maka semua kegiatan dilakukan indoor termasuk upacara peringatan kemerdekaan yang dilakukan di ruang serbaguna KBRI. Setelah selesai melakukan upacara peringatan kemerdekaan RI ke-71 yang dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Bapak Tatang Budi Utama Razak, masyarakat Indonesia yang hadir dipersilakan untuk menikmati makanan khas Indonesia sekaligus bersilaturahmi dengan sesama warga Indonesia di Kuwait. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, usia yang semakin dewasa tentunya, dan kita selalu berdoa agar bangsa dan negara Indonesia semakin maju, dan insya Allah seluruh bangsa Indonesia bersatu dan selalu istiqomah, tawadhu, dan bekerja keras, makan.
kontribusi konkret bukan saja buat bangsa dan negara Indonesia, tapi juga buat India, terlebih lagi bangsa dan negara Indonesia ini merupakan berbentuk muslim terbesar, sehingga betul-betul dapat menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Amin. Insya Allah. Sekali lagi, salam merdeka. Merdeka. Terima kasih, Pak. Pada malam hari kemerdekaan Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yaitu Tantowi Ahmad dan Liliana Nasir berjuang di pertandingan final bulu tangkis ganda campuran pada Olimpiade 2016 di Rio. Tentu saja kami sekeluarga tidak mau ketinggalan untuk mendukung dengan memberikan support dan doa dari Kuwait. Lihat sini. Yeay. Alhamdulillah dapat emas akhirnya Indonesia.